Dekat Malaysia memang tak ada anaconda. Benda tu kena import. Anaconda tidak dibenarkan untuk apply lesen ya. Sebab satu yang pertama, dia hampir pupus. Dan yang kedua, habitat dia, dia memang bukan sejenis ulat yang mampu bertenang sekalipun. Anaconda ni adalah spesies semi-aquatic. Tapi kebanyakan waktu dia akan habiskan masa dalam air je. Anaconda adalah ulat pertama yang terbesar di dunia. Ulat paling besar di dunia. Kalau kita nampak ulat sawah batik ni, dah besar nanti, dia besar. Ulat anaconda boleh besar berganda-ganda lagi pada dia. Okey, anaconda adalah ulat terbesar di dunia. Macam ulat sawah batik Malaysia adalah ulat terpanjang di dunia. Anaconda dia pendek tapi dia besar. Untuk pemakanan anaconda pula, dia boleh kata makan hampir apa je yang dia boleh makan. Selagi dia boleh telan. Even dia boleh makan buaya, biawak, apa-apa aja haiwan yang besar yang dia boleh telan. So, kalau kita nak bela, banyak jugalah modal nak bagi dia makan. Sebab dia bersaiz besar, nafsu makan dia pun besar juga.